sekarang kita masuk ke Grand Lucky. Kita sekarang lihat sushinya. Sushi aku lagi dibikin guys, jadi harus nunggu dulu 15 menit. Kayaknya tuh sushi aku deh. Ini loh sushi aku loh. Tuh lagi dibikin. Di sini juga ada onigiri. Tapi aku lagi gak pengen. Aku udah dapet sushinya. Tuh, kok gak fokus ya? Tuh, sushinya aku udah dapet. Nah, aku mau naik ke tangga. Mau naik ke lantai 2. Di sini karena lebih sepi. Oke, hari ini aku mau makan sushi di Grand Lucky. Oh, banyak banget. Hebat guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 30 piece. Banyak banget. Alhamdulillah. Terus tadi juga aku udah beli Cimori, rasa mangga, yang strawberry nggak ada. Jadi ini sushi sebanyak ini. Harganya tuh sekitar 150 ribuan. Tadi udah lihat ya, proses pembuatan yang ini tuh. Kita buka ya. Kita makan sushi. Kok nggak kok sih? Sebenarnya aku sini di sini sendirian. Nanti aku mau telepon papa aku dulu deh ke sini. Terima kasih banyak. Isolasinya tuh panjang-panjang banget. Deh, dicopotin dulu. Tuh, panjang-panjang banget isolasinya. Kalau nggak dilepas nanti merusak. Di sini kayaknya dapet ini deh. Oh iya, size dapet 3 doang. Gak apa-apa. Oh di sini kita lihat ini. Di sini ada yang roll, ada dua macam roll atau sama atau ada tobiko guys. Ada salmon inari sama salmon roll. Guys, ternyata ada wasabinya loh. Papa aku dulu.
aku mau coba salmon. Menarik. Susah ini diambilnya. Kok nggak mau fokus? Mana sih layarnya? Ganjen sih aku lama makannya. Wasabinya nggak nyegak, wasabinya kurang nyegak, wasabinya kurang strong. Sekarang aku mau cobain ini pakai ini ya, pakai wasabi lagi. Satu lagi nih, nyatakan. Ternyata wasabinya strong, pas banget nyampe ke pinggir-pinggir sini. Mau nangis. Sekarang mau coba salmon roe. Itu namanya apa sih, salmon roe? Apa steam roe? Pokoknya ini namanya. Pokoknya namanya apa tuh? Enak banget. Parah. Jadi kalian mau? Aku gak pake soyu soalnya. Bisa nampakinnya caranya. Kata kan? Udah mau habis. Udah mau habis, gak kuat.
kita lanjut nanti ya. Aku mau mukbang dulu. Bye.